Ini adalah Poco F6 Pro yang baru saja dilancarkan. Dan aku cakap dekat korang, ini memang legit flagship killer. Sebab apa aku cakap macam tu? Bayangkan phone ni menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 2. Dan aku boleh cakap dekat korang, ini adalah peranti dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang paling murah sekali korang boleh dapat. Dan selain daripada tu, dia mempunyai komponen memori RAM LPDDR5X dan juga storan UFS 4.0. Di mana kalau korang tengok video aku sebelum ni, memang aku tekankan sekiranya peranti tu mempunyai komponen macam yang aku sebutkan tadi, ia memang competent enough untuk memberi prestasi yang sama seperti phone dalam kelas flagship. Tapi aku perasan satu benda tau, banyak juga pengguna Poco, terutamanya dalam siri Poco F, yang mengadu dan juga melaporkan di mana phone mereka ni ada banyak sangat isu, banyak sangat masalah seperti bateri cepat drain, phone cepat panas, dan bila panas tu panas yang kau-kau, terutamanya ketika mobile gaming. So dalam video ni aku akan tunjukkan kepada korang kat luar sana bagaimanakah Poco F6 Pro ni handle ataupun mengendalikan mobile gaming ni. Dan cara aku test tu simple sahaja. Aku akan main mobile game dekat phone ni pada tetapan grafik paling tinggi possible. Lepas tu pastikan frame rate yang paling tinggi, and then aku akan catat suhu dekat phone ni ketika memain mobile games tu setiap 5 minit dalam tempoh 20 minit. Sebab aku nak tengok macam manakah kecekapan, performance dan juga power management yang Poco F6 Pro ni berikan kepada kita ketika kita main mobile game. Dan tidak lupa juga, setiap mobile game yang aku main tu, aku letakkan gaming mode dia dekat wild boost yang diberikan oleh phone ni. Dan dekat dalam video ni aku pilih 5 mobile games, dan mobile game pertama adalah Mobile Legend Bang Bang, sebab itu adalah aku rasa antara mobile game yang paling banyak sekali player dekat dalam Malaysia. And then seterusnya adalah COD Mobile, sebab aku suka FPS punya mobile game dan dia punya grafik tu dan juga dia punya mekanisme lebih smooth. Dan yang ketiga sebenarnya aku kurang minat sangat tapi aku nak buat, iaitu PUBG Mobile. Sebab apa tu? Sebab PUBG Mobile baru saja melancarkan secara rasmi, official eh, ciri frame rate hingga 120Hz. Iaitu kita akan try. Seterusnya adalah Wuthering Wave, sebuah grafik pemandi mobile game yang baru saja dilancarkan dan tidak lain dan tidak bukan Genshin Impact. Dan tidak lupa juga aku try semua mobile game tu dalam content room pada room temperature untuk memastikan setiap suhu yang dicatat tu adalah sama rasa, sama rata, sama adil. Maksud dia tu tak ada sebarang external factor seperti kipas, aircon ataupun cahaya matahari yang mempengaruhi suhu yang aku catatkan dalam setiap mobile games yang aku mainkan nanti. So tanpa buang masa, jom kita lihat apakah catatan ataupun pengalaman yang aku dapat. Mainstream mobile game yang pertama sekali aku try dan aku nak kongsikan kepada korang tidak lain dan tidak bukan adalah Mobile Legend Bang Bang. Dan sama seperti format sebelum ni, aku try mobile game ni dalam tetapan grafik dan juga frame rate yang paling tinggi, iaitu Ultra. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum aku main game ni, suhu phone ni adalah sekitar 28 degree Celsius. Itu dalam keadaan idle dan juga bateri berada di paras 78%. Dan setelah aku main Mobile Legend selama 20 minit, ini result yang aku dapat. Untuk Mobile Legend ni aku boleh cakap pengalaman yang aku dapat tu memang baik, stabil, grafik pun lawa, FPS pun memang smooth je dalam permainan yang aku mainkan. Berdasarkan graf yang baru saja korang lihat tu, aku boleh cakap Poco F6 Pro ni panas tu memang ada ketika aku main Mobile Legend, tapi dia berada dalam paras suhu yang masih lagi boleh diterima. Ha, macam tu. Dan sekiranya aku bermain Mobile Legend secara berterusan lebih 20 minit, aku berpendapat suhu dekat Poco F6 Pro ni akan berada di paras 40 ke 41 darjah Celsius. Di mana untuk mobile game, bagi pendapat aku sendiri, 40 ke 41 tu masih lagi dalam range yang manageable dan juga acceptable. Tapi satu benda aku nak kongsikan kepada korang kat luar sana, sekiranya korang nak main secara humble, tak nak phone ni panas sangat melebihi 40 degree Celsius, korang letakkan setting frame rate dekat Mobile Legend ni pada paras high, jangan letak pada paras ultra. Dan selepas 20 minit aku main Mobile Legend Bang Bang ni, paras bateri terakhir yang aku catat adalah 67%. So aku assume sekiranya aku main Mobile Legend dekat gaming mode wild boost, lepas tu frame rate dan juga grafik setting dekat ultra, korang boleh main Mobile Legend ni sekitar 3 ke 4 jam macam tu. Dan antara mobile game yang aku suka di mana FPS dia smooth, dia punya grafik dia memang stabil dan tiada sebarang isu adalah tidak lain dan tidak bukan COD Mobile. Berdasarkan suhu yang aku dapat dekat dalam graf yang sedang korang lihat ni, aku boleh cakap ini adalah mobile games yang paling stabil sekali dalam video ni. Sebab korang bayangkan, so far suhu yang aku dapat dalam tempoh 20 minit aku main COD Mobile ni adalah sekitar 38 degree Celsius saja. Dan itu adalah dalam medium setting 120Hz frame rate. Dan kepada audien kat luar sana yang mungkin tidak aware, kebanyakan FPS mobile game secara automatik akan menurunkan kualiti grafik sekiranya kita memilih FPS ataupun frame rate yang paling tinggi. So dekat COD ni, apabila aku nak frame rate ultra ataupun 120Hz, grafik kualiti yang aku dapat adalah dalam medium
sahaja. Dan setelah 20 minit aku main COD Mobile dekat phone ni, bateri turun sekitar 7% sahaja, iaitu dari paras 67% ke 60% sahaja, di mana bagi pendapat aku itu memang macam melak. PUBG Mobile baru-baru ni diorang dah announce dah, di mana mereka telah pun memperkenalkan secara official tau ciri frame rate hingga 120Hz. Ush, aduh hey. Dan aku memang try sendiri feature tersebut dekat phone ni apabila aku menguji dia bagaimana dia mengendalikan PUBG Mobile, dan result yang aku dapat aku rasa agak tidak seperti apa yang aku jangkakan. Sebab apa tau, suhu tu memang panas gila weh. Suhu sebelum aku main PUBG Mobile adalah sekitar 32 degrees Celsius, itu dalam keadaan idle, dan bateri berada di paras 92%. And then aku continue main, selepas tu suhu itu meningkat secara konsisten, di mana lepas 5 minit yang kedua suhu yang dicatat adalah 42 degrees Celsius, lepas tu 43 degrees Celsius, dan suhu yang terakhir sekali aku catat adalah 44 degrees Celsius selepas 20 minit main. Oh, tinggi weh. Dan aku lihat bateri menurun sebanyak 12% daripada 92% ke 80% selepas 20 minit aku bermain battle royale dekat PUBG Mobile 120Hz frame rate. Tapi untuk pengetahuan orang, game battle royale aku main dekat PUBG Mobile ni berlarutan hingga 30 minit. Dan suhu yang tercatat kekal di paras 44 degrees Celsius sepanjang tempoh masa berbaki untuk aku menamatkan sesi game battle royale tu. Kepada korang kat luar sana, aku yakin mesti ramai yang main Wuthering Waves ketika ia dilancarkan secara rasmi pada bulan Mei hari tu. Dan macam mana aku nak cakap dekat korang, surprisingly dan unfortunately, unexpectedly, suhu yang aku dapat ketika aku main Wuthering Waves dekat Poco F6 Pro ni lebih tinggi daripada PUBG. Untuk game ni sebelum aku main, suhu yang aku catat adalah 34 degrees Celsius dan bateri berada di paras 77%. Dan lepas 5 minit ia naik kepada 40 degrees Celsius, seterusnya 43 degrees dan maksimum 45 degrees Celsius untuk 5 minit yang ketiga dan juga yang keempat. Untuk kualiti grafik, aku cakap dekat korang aku tak ada sebarang masalah seperti lag ke. Paparan dia smooth je, cuma satu benda yang korang tahu dan aku rasa mesti ramai dekat luar sana aware, dia punya grafik agak barai sikit, macam ada pecah-pecah. Tapi benda tu aku rasa tak ada sebarang masalah, aku faham sebab game ni baru saja dilancarkan dan masih banyak lagi ruang dan juga masa untuk kuro game optimiskan lagi game Wuthering Waves ni untuk kita mainkan. Tapi satu benda aku nak cakap, panas weh. 45 degrees Celsius tu, itu adalah suhu yang paling tinggi yang pernah aku catat dekat sesebuah phone yang aku pernah try, aku pernah review sepanjang tempoh aku berada dekat Wiser ni. Dan suhu panas tu ketara di bahagian kiri atas phone ni apabila kita memegangnya dalam posisi melintang untuk mobile gaming. Dan aku assume itu adalah di mana komponen CPU berada. Dan aku nak ulang balik apa yang aku cakap berdasarkan pengalaman aku dekat phone ni, memang panas gila weh. Panas dia tu sampai terasa dekat frame CC phone ni apabila korang main, rasa macam tergoreng, korang tahu tak? Okey, sama seperti Wuthering Waves, Genshin Impact juga mencatatkan suhu yang aku rasa antara paling tinggi sekali dekat dalam video ni. 5 minit pertama aku main Genshin Impact dekat phone ni, aku masih boleh cope lagi, aku masih boleh tahan, boleh handle sebab suhu dia adalah 39 degrees Celsius je. Tapi start pada 5 minit yang kedua dan seterusnya, suhu dia naik mendadak melebihi 41 degrees Celsius, di mana bagi pendapat aku lebih 41 itu memang dah panas habis. Dan setelah 20 minit aku main Genshin Impact tu, peratusan bateri yang menurun adalah sebanyak 10% daripada 40% turun kepada 30%, di mana bagi aku itu memang dah drain habis. Daripada pengalaman permainan aku dekat Poco F6 Pro ni, aku bagi thumbs up kepada game COD Mobile. Sebab apa tahu, so far itu adalah mobile games yang paling stabil sekali dalam video ni. Sebab bila aku letakkan dia punya tetapan frame rate tu pada 120Hz ketika main multiplayer. Dan result yang aku dapat tu memang surprisingly better than expected. Manakala untuk Mobile Legend pula, aku tak nafikan suhu dia tu berbeza berbanding dengan COD Mobile, tapi ia masih lagi dalam range ataupun julat suhu yang boleh diterima untuk sebuah mobile games. Dan macam aku cakap tadi, sekiranya korang nak main dalam tempoh masa yang lama dan nak suhu dia tu tidaklah terlalu panas melebihi 40 degrees Celsius, pastikan korang meletakkan tetapan frame rate dekat Mobile Legend tu pada high, bukan pada ultra. Cuma selain dekat PUBG Mobile ni, suhu yang aku dapat agak tinggi weh bila aku push 120Hz dan bateri dia pun cair. Tapi bila kita fikirkan betul-betul, kita fikirkan balik, adakah itu salah Poco? Aku boleh cakapkan ia tidak sepenuhnya salah Poco, ia partially. Sebab betul, sebab ciri 120Hz daripada PUBG Mobile punya developer tu masih lagi baru dan aku berpendapat ia belum lagi stabil ataupun optimis untuk dimainkan oleh kebanyakan mobile phone yang ada dekat luar sana. Jadi aku rasa kita kena bagi masa dekat pembangun PUBG Mobile untuk optimis, untuk mencekapkan power demanding game ni ketika kita mengaktifkan ciri 120Hz frame rate. Dan perkara yang sama jugalah untuk Wuthering
viewing wave. Sebab apa weh? Apabila aku letakkan grafik paling tinggi, lepas tu pada frame rate 60fps, kualiti paparannya aku dapat masih lagi barai weh. Dan suhu dia, ya Allah, panas habis. Jadi aku rasa sama juga seperti PUBG Mobile, kita biarkan pembangun viewing wave ni, Kuro Games, untuk mengoptimiskan lagi game ni dalam version ataupun update yang akan datang. Sebab kalau kita ingat betul-betul pun, Genshin Impact pada version 1.0 pun banyak juga isu, bug dan juga masalah. Grafik pun waktu tu aku lihat padai juga weh pada tetapan highest graphic setting. Dan pada masa yang sama, aku harap sangat Xiaomi ke Poco ke boleh mengoptimumkan lagi diorang punya software ataupun sistem operasi ni ketika mengendalikan grafik demanding mobile game seperti Wuthering Wave ataupun Genshin Impact. Sebab apa tau? Sebab aku ada je main game Wuthering Wave dekat phone lain yang menggunakan chip Snapdragon agent tu. Tak ada pula suhu yang aku catat tu sampai 45 degree Celsius. Dan sama juga ketika aku lenjan Wuthering Wave ataupun Genshin Impact dekat phone OnePlus 11 ni, tak ada sebarang masalah seperti mana yang aku hadapi dekat phone Poco F6 Pro ni. Dan sama jugalah kalau aku lenjan Wuthering Wave ataupun Genshin Impact dekat phone OnePlus ke ROG ke ataupun lain-lain. Inilah yang aku rasa macam agak kurang sedikit yang ada dekat phone Poco F6 Pro ni. Dan bab ni aku rasa Poco kena ambil point, take note sikit. Sebab apa tu? Sebab untuk mesin mobile game aku tiada sebarang masalah. Phone ni memang powerful, pengalaman yang aku dapat memang cun dan juga stabil. Korang jangan salah sangka tau, sebab dalam masa muda ni phone ni memang cun habis. Memang dia ada kuasa pemprosesan yang cukup legit, cukup competent, cukup powerful untuk korang kalau sana mengendalikan sebarang mobile games yang ada. Cuma dia kena tune sikit dekat dia punya software ataupun sistem operasi supaya lebih cekap, lebih optimum ketika mengendalikan AAA ataupun grafik demanding mobile game seperti Wuthering Wave dan juga Genshin Impact. Baiklah, kita dah sampai penghujung video ni. Secara conclusion, aku boleh cakap Poco F6 Pro ni memang sebuah flagship killer yang aku sendiri approve untuk tahun 2024 ni berdasarkan spesifikasi yang diberikan kepada korang. Dan macam aku cakap tadi, ini adalah phone dengan Snapdragon agent tu paling murah sekali dalam pasaran ketika ini. Maksud aku dalam konteks harga official ketika sebuah phone tu dilancarkan, yang itu aku tidak boleh nafikan. Dan korang lenjan je lah sebarang mainstream mobile games yang ada, aku boleh cakap not gonna be a problem, not gonna be any issue. Tapi sekiranya korang memang hardcore mobile gamer yang main PUBG Mobile, nak try 120Hz, boleh try. Cuma kena siap sedia lah suhu yang panas. Tapi sekiranya korang nak main PUBG Mobile tu dalam tempoh masa yang lama, lepas tu tak nak terlalu panas sangat, pastikan korang punya frame rate ataupun graphic setting tu humble sedikit. Dan tidak lupa juga perkara yang samalah yang perlu korang ingat dan juga lakukan ketika bermain Wuthering Wave ataupun Genshin Impact. Sebab kalau tak, memang berasap lah tangan tu. Last but not least, kritikan yang aku rasa perlu dan ingin aku ketengahkan kepada Poco adalah bagaimana sistem operasi dia tu mengendalikan sebarang grafik dibanding mobile game. Kerana macam yang korang lihat sebentar tadi, bila aku main AAA mobile game, dia memang panas. Sebab apa tau, phone ni mudah sangat menjadi panas ketika mengendalikan AAA ataupun grafik demanding mobile game. So aku harap sangat Poco ke Xiaomi ke boleh mengendalikan, boleh menguruskan, boleh menyelesaikan isu ini dalam kemas kini HyperOS yang akan datang untuk model Poco F6 Pro ni. Dan sebelum aku kirim video ni, ingin juga aku tanya kepada korang kalau sana berdasarkan apa yang korang lihat akan prestasi Poco F6 Pro mengendalikan mobile games yang aku try dekat phone ni, korang rasa phone ni macam mana? Adakah it is a good choice or otherwise? Jangan lupa untuk berikan jawapan korang dalam ruangan komen di bawah video ni. Baiklah guys, seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang pasangan daripada kami di Wiser, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu sahaja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.